Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. OBIT, anjing paling keren, paling ganteng, paling top global human. Oke, jadi hari ini Obit bakal bermain game Free Fire ya kan. Karena banyak banget yang request Obit buat bermain game Free Fire ya kan. Saking banyaknya Obit tuh setiap baca komentar ya kan, pasti selalu muncul, "Bit, mainin dong Free Fire, Bit, mainin dong Free Fire," ya kan. Jadi Obit sebagai anjing gamer paling ganteng, paling top global akan main Free Fire. Well, Obit udah pernah main game Free Fire ya teman-teman, tapi udah lama banget Obit gak main Free Fire lagi ya kan. Karena Obit tuh suka main game random ya, suka mainnya tuh ya Obit lagi pengen main apa gitu ya kan. Iya. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam gamenya teman-teman. Oke teman-teman, di sini Obit sudah masuk di dalam pesawatnya ya kan. Dan ya, kita main di map apa nih? Aduh, map yang gede ini ya, namanya lupa Obit ya. Bodoh amat ya, kita akan turun di mana nih? Di sini aja ya, di sini tuh banyak perumahan ya, Wik, kalau nggak salah ya. Dan dari petanya kita bisa lihat tuh banyak perumahan ya, harusnya banyak orang, Wik. Kita akan mencari tempat banyak orang langsung ya kan. Sombong Obit ya, padahal udah lama nggak main, Wik. Tapi nggak apa-apa ya. Dan mohon maaf kalau Obit mainnya cupu ya, teman-teman. Karena udah lama banget Obit nggak main, Wik. Parah, Wik. Udah berbulan-bulan ya kan. Kita akan coba aja langsung. Wih, kan aku kan banyak orang kan. Kayak mana Obit salah pilih tempat ini. Aduh, masa baru turun metong ya kan. Nggak apa-apa, nggak apa. Obit bakal berjuang sekeras mungkin dulu ya, teman-teman. Kita akan berjuang sekeras mungkin. Parah ya, top global Obit bakal mengeluarkan kekuatan Battle Royale-nya, Wik. Parah, Wik. Kita semoga aja Obit landing ini ada senjata ya. Itu kok udah ada di bawah ya? Oh, itu motor ya. Kayak mana Obit? Baru lihat aja udah salah Obit ini. Oh, santai-santai, kita turun di sini dulu. Shit. Nice, dapat apa nih? Nih, dapat bom nih yang mau meledak sini. Ah, ini senjata kesukaan Obit nih. Namanya M berapa nih? MM lah pokoknya ya, MM lah ya. Wih, ada sniper nih. Nice, kita dapat sniper dengan senjata kesukaan Obit. Ini dua-duanya senjata kesukaan Obit, ya. Satu sniper, satu SMG ya kan. Oke, kita kira-kira udah cukup punya senjatanya ya kan. Kita langsung aja cari orang yang tadi turun dekat kita. Mana tadi tuh? Mana dia? Sini, lawan Obit, wey. Parah, wey. Dimana tadi ya? Wey, santai bang. Hup. Oke, satu orang sudah mati. Mantap. Aduh. Kita isi darah dulu ya. Wih, ada orang tuh, ada orang lagi tuh. Policeman is unlimited ya kan. Di sini, dekat sini nih. Kita harus hati-hati teman-teman ya. Pasang mata yang jeli Obit. Parah ya kan. Kamu harus hati-hati Obit. Di mana Anda, Bang? Misi Bang. Oke, di sini. Mana ya orangnya, wih? Tadi ada loh bunyi tembakan loh. Wah, ada baju tuh, baju. Obit bakal ambil vest dulu dengan helm ya. Oke, situ ada bot kayaknya, bot. Ini masih banyak bot karena Obit masih baru main ya, teman-teman. Dia pergi, weh. Kayak mana? Wih, ada ini nih, ada untuk benerin vest kalau nggak salah nih ya. Oke, kita ambil dulu, santai. Goyang-goyang gini kalau nggak salah. Oke, nice. Kata-kata tips-tips ya kan. Obit baca-baca tuh kalau ngambil sesuatu harus goyang-goyang gini nih. Supaya tidak di headshot palanya ya kan. Oke, tadi di sini ada orang ya, di mana ya? Tadi kita lihat ada orang kan di sini kan. Kita nggak perlu banyak-banyak, weh. Kita langsung aja cari orang-orang ya kan. Oke, itu dia. Boom. Aduh, damage-nya kecil banget ya, cuma 60 weh karnya, weh. Aduh, salah Obit nih. Ternyata karnya damage-nya kecil ya kan. Gak apa-apa, kita langsung setidaknya dia udah berkurang 60 ya kan. Jadi darah dia tuh kira-kira ya udah sekartol. Mana dia nih? Biar Obit tembak nih. Mana wih? Itu dia. Oke, nice. Tuh kan udah sekarat kan. Baru disenggol dikit udah metong ya kan. Oke. Ini ada. Gak ada senjata apa-apa wih. Bot ternyata deh ya. Kayaknya si bot ya kan. Aduh, jadi lawan Obit itu banyak bot masih ya teman-teman. Padahal Obit udah coba main berapa kali. Biar lawan kita tuh gak bot semua wih. Aduh. Ada tembakan lagi. Kita samperin tembakan terus aja ya. Dimana akan ku. Itu dia. Kita akan ledakkan tongnya. Aduh, dia metong, woi. Aduh, kayak mana ya kan? Dia malah mati karena orang, woi. Di depan dia berarti ada orang ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Oh, di dalam rumah kecil itu dia. Hup. Oke, parah Obit ya. Obit itu the real sniper ya kan, parah memang. Sana ada orang lagi tadi di mananya? Belum kelihatan sih, belum kelihatan. Cuman kita looting dulu lah.
Aduh, nggak ada apa-apa, wih, miskin wih dia, wih. Yang ini banyak banyak lootingan nih kayaknya nih. Tuh kan banyak kan, lumayan lah, nice lah. Oke, kita let's go lagi perjalanan kita, teman-teman. Di sini karnya tuh harus kena kepala ya, baru kuat, teman-teman. Kalau kena badan itu, aduh, kayak mana kan, kayak tempe dia, wih. Lembut gitu kan, kayak tahu sih lebih parahnya. Lembut banget. Di sini tadi ada bunyi tembakan ya. Cuma Obi nggak tahu nih di mananya nih. Tetap waspada. Tetap waspada, Obi. Oke, sini ada tas level 3 dengan darah. Nice. Oh, di sana tuh. Nah, itu dia. Obi sudah melihatnya dan bam. Wih, kena wih. Tapi kecil banget damage-nya. Enggak apa-apa, kita langsung samperin aja ya, teman-temannya. Dia udah berkurang banyak darah dia, wih. Oke, ini dia. I'm ready. Dan tembak. Nice. Itu ada orang lagi. Wah, kena kakinya. Kakinya udah bolong. Nice. Dan bam. Mampus. Parah Obit ya kan. Memang top global Obit yang luar biasa. Parah wey. Dia ada peluru sniper. Kebetulan sekali ini. Oke, ambil darahnya dulu. Darah kita udah 7. Kira-kira cukup gak 7, teman-teman ya? Obit gak terlalu tahu wey. Darah itu yang maksimal. Maksimal bagusnya itu bawa berapa darah ya. Oke, nice. Kalau di PUBG sih Obit bawanya sih 4 ya. Kalau di PUBG. Kalau di Free Fire Obit gak tahu nih bawanya berapa nih. Tadi ada supply wey. Ada pesawat lewat wey. Yang Obit suka nih ya, kalau snipernya itu langsung ada scope-nya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu cari kali 8 lagi ya. Langsung disediain dari sananya, wih. Wih, di atas sepertinya rame tuh. Oke, karena di atas rame orang, teman-teman, Obit bakal coba ke atas ya. Oke, sudah dibenangi oleh itu tuh. Jack tadi, Jack siapa tuh? Jack Sparrow kah? Oke, Obit bakal... Aduh, dia ke belakang dia, Bambang. Oke, kita naik ke atas dulu, teman-teman. Karena di atas tadi ada orang. Naik. Ke puncak gunung cari orang yang tadi ngekill ya kan? Parah memang Obit nih. Mana dia? Mana dia? Mana dia, wih? Halo Om, tante itu dia. Bam! Gila Obit memang kayaknya udah bakal bisa menjadi top global sniper ya kan? Parah. Oke, nice, mantap. Wih, masih ada lagi. Itu dia. Oke, ini kena dia jam kita. Kalau dia jam kita tembak pas di kepalanya itu wajib ya. Karena dia lagi diam, wih. Kapan lagi kita punya kesempatan musuh diam ya kan? Oke, kita let's go lagi jalan karena dia tadi nembaknya ke arah depan, berarti di depan tuh ada sesuatu ya kan? Gak mungkin dia lagi berburu binatang ya. Gak mungkin, wih. Sini ada apa nih? Gak ada apa-apa, wih. Nice. Tadi dia nembak ke arah sini ya. Tuh. Wih, kena itu. Satu hit. Dia masih jalan. Mati. Parah Obit ya kan. Dia lagi mau ambil mobil wey. Parah ya kan. Itu mobil Obit ya. Kamu tidak boleh mencurinya wey. Ngomong-ngomong, ini tandanya Obit hilangin dulu. Karena Obit tuh orangnya yang risi ya, teman-teman. Kalau lihat ada tanda di map ya. Wih, ada red zone, teman-teman. Apakah red zone di Free Fire harus ditakuti, teman-teman? Wih, itu ada orang kita. Bam. Wih, kena satu hit wey. Aduh, parah weh, tapi dia kabur ya kan. Kita akan nyusul dia pakai mobil monster, teman-teman. Mobil monster ya kan. Parah memang Obit ini ya. Kita ambil mobil dulu dan let's go. Obit tidak perlu takut red zone ya kan. Karena red zone itu adalah mitos ya. Parah memang ya. Oke, kita jalan aja dulu. Tadi orangnya lari ke arah sini. Tuh dia tuh. Halo Om, boleh saya lindas Om? Jangan ditembak Om. Mamam lu terbang 500 meter ya kan. Parah memang ya. Malah nembak wih. Oke, nice. Kita pakai mobil monster ini untuk mencari orang dulu, teman-teman. Di sini, wih, ada supply tuh kayaknya. Kita lihat dulu itu supply apa mobil itu. Supply. Yes, supply. Kita lihat dulu isinya apa nih ya. Semoga aja AWM. Aduh, malah Grozali wih. Obit masih mau pakai AWM ya. Kalau begitu Grozali yang kita nggak ambil, teman-teman. Kita masih mau menggunakan sniper aja ya. Karena Obit pengen jadi atau global sniper ya kan. Parah memang. Oke, kita cari dulu musuhnya, teman-teman. Santai dong, Bang. Jat bener dah. Orang di mana sih? Di mana itu, woi? Oh, itu dia. Metong, parah ya kan? Parah metong. Dia banyak peluru sniper, enggak tuh? Peluru SMG.
SMG. Oke, di sini ada supply lagi, teman-teman. Kita akan cek dulu apa ini isinya. Crossbow dengan SVD. Ada crossbow bot dengan SVD. Oke, nggak tahu nih crossbow bot apa, SVD apa ya. Apa nih, wih? Coba ambil dulu. Oh, di crossbow bot itu ternyata pistol ya, teman-teman. Kita coba lihat dulu nih. Apaan sih ini? Meleduk. Siap ini. Kayaknya ini baru ya, karena waktu zaman-zaman Om Bik ini belum ada ya, teman-teman. Nice. Kalau gitu kita bawa itunya. Oke, setelah kita dapat ini kita langsung jalan aja, teman-teman. Karena sisa 3 orang ya kan. Tersisa 3 orang, kita langsung aja let's go untuk mencobai panah ya. Kita lihat dulu, let's go. Di mana? Oh, itu dia. Oke, kalau gitu Obit bakal menggunakan sniper dulu kali ya. Ih, jangan dong. Obit pengen nyoba ini nih. Meleduk. Ini dia ngapain? Dia panik. Boom. Aduh. Boom. sampar. Sabar. Boom. Enggak kena, wih. Cukup kali, Obit. Mati dia, wih. Dia mati, wih. Padahal enggak kena. Aduh, Obit panik. Sorry, strawberry. Oke, kita udah isi darah, nice. Langsung serang. Isi peluru, nice. Sabar. Dia lagi lempar bom. Oke, parah Obit ya kan. Metong anda ya, metong. Tersisa satu orang lagi, teman-teman ya. Satu orang lagi, weh. Tapi di mana ini? Obit harus hati-hati, jangan sampai kayak tadi, weh. Itu kepala ya? Bukan ya. Obit kira kepala, weh. Nih, kita ambil dulu. Nih, apa nih? Dia tadi, ini ya, ada ini. Wih, dia gak ada es batu ya. Wih, lagi butuh es batu. Dia gak ada es batu ya. Kayak mana? Aduh. Oke, zonanya itu kayaknya bakal ke seberang sana ya, teman-teman. Jadi kita bakal langsung aja naik mobil. Let's go ke sana ya. Obit bakal gunakan jembatan ya. Karena Obit menggunakan mobil ya. Ngapain kita harus jalan ya kan. Dan zonanya itu masih 50 detik lagi wih. Santuy-santuy aja ya kan. Oke, kita langsung aja ke jembatan ya. Jembatan dulu nih, ngeng. Semoga gak ada begal wih. Obit rasa di Free Fire itu gak ada begal ya kan. Kecuali PUBG wih. Ada begal-begalan wih. Oke, kita let's go aja dulu. Let's go dulu. Ih, ada upgrade phase itu. Ada upgrade phase itu. Obit mau upgrade ah. Oke, nice. Eh, as jongkok-jongkok nih. Ini trik-trik katanya nih. Tuh, gitu ya kan. Oh, jadi level 4 weh. Jadi putih face kita ya. Oke, nice. Berarti badan Obit semakin kuat ya kan. Oke, kita let's go lagi, teman-teman. Ini tersisa satu orang, cuman Obit nggak tahu di mananya nih satu orang ini ya. Oke, kita masih mencari ini satu orang kampus tuh. Oh, di sana tuh lagi ngeluting supply, siap ya kan. Siap nih. Nggak kena, nice kan. Ini Obit lagi nembak nih. Nggak kena lagi kan. Cukup gila Obit nembak. Kena satu hit, nice, satu hit. Dia udah deg-deg share. Oke, kita reload aja dulu karena dia lagi berada di dalam box supply ya. Ayo bang, sini bang, nanti mati situ bang. Kena zona bang. Bang, kena zona bang. Bang, abang oi. Bang, kena zona situ bang. Tuh, ngapain dia tuh. Satu hit lagi kan. Oke, kita tungguin aja tuh. Dia lagi di belakang box, teman-teman. Dan itu zona wi. Itu kakinya tuh. Gak kena wi. Ih, dia nembak Obit tuh. Bang. Abang. Bang, Obit takutnya dia AWM ya, teman-teman. Malah Obit nanti headshot tuh. Satu hit tuh kan. Kita isi darah dulu, berbahaya banget. Ih, zonanya tuh. Aduh, zonanya malah ke laut tuh. Aduh, Obit kira ke tempat Obit tuh. Ya, dia yang menang dong kalau begini ceritanya, Bambang. Aduh, Aduh, Obit salah ya, teman-teman. Obit salah memilih tempat zona, wih. Ternyata zonanya nggak ke sini, wih. Dia malah di tengah-tengah laut, kayak mana. Mau berenang-berenang, bang, kita, bang. Duel berenang mau nggak, bang? Oke, sabar aja kalau begitu. Ini juga ngapain dia tuh? Metong, ya kan? Untung aja dia keluar, wih. Parah, wih. Dia keluar, wih. Padahal Obit udah salah pilih zona, ya. Kalau tadi kita di sini tuh cuman sampai di laut sini nih.
Nah, paling di sini ya. Dan Obit akan ngandalin es batu dan cuman satu es batu, weh. Parah, weh. Oke, Obit naik silver 3 ya kan. Obit tuh baru rank kecil di sini, teman-teman. Parah ya kan. Oke, teman-teman, mungkin untuk video Free Fire-nya sampai segini dulu ya kan. Jadi, kalau kalian suka Obit bermain Free Fire, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya ya kan. Ditekan tombol like kalau kalian suka Obit main Free Fire-nya ya kan. Dan ya, untung aja tadi kita buyah weh ya, walaupun musuhnya mungkin masih gampang-gampang karena rank Obit masih sangat kecil ya kan. Jadi musuhnya itu gampang-gampang mungkin ya, dan banyak bot juga mungkin ya. Nah, jadi ya pokoknya videonya sampai segini aja ya. Obit yang penting udah ngelaksanain yang kalian suruh ya, karena Obit nggak enak banget, banyak banget yang di komentar tuh suruh Obit main Free Fire ya kan. Masa Obit nggak buat-buatin? Obit tuh sebagai top global parah ya kan, Obit harus itu tuh bikin senang subscriber Obit ya kan, parah weh. Jadi videonya sampai segini aja, sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.